Horas, ini aku masih di Tanah Jawa nih guys. Aku ada di sebuah tempat yang banyak pohon-pohon hijau-hijau tuh kan, langsung kayak suasana itu hening banget, teduh. Sebenarnya tempat apa sih di sini? Ini dia, Le, ceritakan dulu sekilas info. Tempat apa ini, Le? Kok bisa hijau-hijau begini? Pohon-pohon apa ini di sini? Kira-kira? Tempat sebenarnya untuk pembibitan, cuma 1,5 tahun terakhir ini terbengkalai. Nah, jadi di sini kita banyak tanam pohon-pohon koleksi berbagai macam durian. Ah, durian ada? Durian ada. Wih. Wah, yang suka durian. Yang ini durian lagi. Mana ini lagi? Masih kecil. Oh, yang itu. Nah, ini pohon induknya musangking. Itu dia guys. Nah, yang suka durian tapi belum pernah lihat pohon durian. Nah, ini musangking, ini petruk. Oh, ini petruk. Iya. Ih, lihat deh. Oh, itu musangking, yang itu loh. Iya, nanti coba-coba kita ini ya, kita zoom. Oh. Ini lihat. Oh, masih berapa tahun lah usianya itu? Kalau usianya ini sudah sekitar berapa tahun ya? 9 tahun. Ini gini. Ya, tapi udah berbuah bolak. Udah bolak-balik ya. Semenjak 4 tahun. Oh, ini yang musangking ya? Ini yang musangking. Oh. Oke, okay, lihat. Ini masih kecil. Kecil-kecil ya, cabai rawit lihat. Sekitar 3 bulan lagi lah. Oh, nih lihat, kita lihat nih. Tereng, tereng. Wih, ada semut-semutnya ya. Ini lihat. Ini musangking berarti ya, lah ya. Iya, musangking. Noh, kalian lihat kan, musangking itu kalau udah gede itu enak banget dan harganya juga. Wow, ini pohonnya ini. Kalau gini udah siap berapa ini buahnya ini? Ini 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Berapa, perlu berapa tahun sih, lah ya? Untuk berbuah. Iya, untuk bisa dipetik. Kalau untuk berbuah dia sekitar 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Berarti aku datang berarti nanti 4 tahun lagi lah di sini. 3,5 tahun lagi. Biar bisa memetik. Untuk di ini untuk panen ini. Iya. Sekitar 2-3 bulan lagi udah panen. Oh gitu. Iya. Oh, 2-3 bulan lagi ternyata. Lebih cepat dari jenis lainnya. Kalau jenis lainnya sekitar 6 bulan, ini mungkin sekitar 5 bulan. 5 bulanan ya udah bisa dipanen lah ya. Nah, itu dia tadi. Ada lagi nggak lah yang kira-kira mau ditunjukkan? Lihat, ada suara burung-burung nih. Burung-burung di udara. Larang untuk berburu-burung di sini. Oh iya, iya. Bagus itu lah ya. Oh, bagus. Emang ada ya? Wacana gitu ya? Memang kita larang. Kita mau pelihara burung di sini, guys. Bagus lah. Liar. Kita bukan liar, tapi kita biarkan berkembang di sini, burung-burungnya. Iya, sesuai dengan habitatnya, jadi ini ya. Lihat ini. Yang ini bawor. Oh, aku tahu bawor. Yang ini bawor. Aku pernah dengar. Waktu aku ke Jawa Tengah. Iya. Bawor. Bawor. Oh, ini dia guys. Yang ini pelangi. Bawor. Wow, kegedean ini ya. Oh. Nih, wih. Ini masih kecil karena di zoom nih teman-temanku. Nih, no. Yang mana pelangi? Yang ini pelangi. Wih, kok bisa setumpuk-setumpuk gitu lah ya? Itu setumpuk-setumpuk ini pelanginya. Oh, lihat deh. Kayak bunga, kalau kalian lihat gini kayak bunga loh. Ternyata itu durian itu. Oh. Nah, yang ini kani. Mana? Kani? Kani ya. Kani. Kok macam-macam sebenarnya ya? Ya, ada sekitar 20 jenis. Jenis? Tapi belum semua yang produksi. Oh, ini lihat. Kani. Oh, itu sani ya guys ya. Nih. Banyak ya. Itu Ahok. Itu Selin. Oke. Mana kira-kira yang... yang... jenis duriannya lah yang kira-kira lezat menurut yang orang paling suka lah. Yang saat ini yang paling orang minat itu tuh sih yang paling tenar itu jenis musangking. Ya, aku sambil. Silakan. Berarti rumah layang sebelah mana ya sebenarnya? Di depan kuburannya. Nah, panggung pas depan seberangnya, seberang iya. Panggung ya. Ada apa? Ada tempat panggung iya. Yang depan ini. Ini jarang kalau bersimpul kan. Enggak, tapi itu aku juga gitu.
Ini dia duriannya. Kita masih lanjut dulu, mau lihat pohon gaharu itu yang maksudnya termahalnya gimana maksudnya, Lai? Ini kan bahan parfum. Jadi dia per kilonya itu jutaan harganya. Untuk pohon gaharu ini bahan parfum ya? Iya, obat-obatan parfum, tapi pada umumnya untuk parfum. Parfum. Mana itu ini? Ini yang ada. Yang diambil apanya? Buah-buahnya itu batangnya ya? Batangnya nih. Hah? Batangnya. Oh, batangnya. Iya. Ya, aku sambil silakan. Rumah lain yang sebelah mana sebenarnya? Di depan kita kemurahnya. Nah, tadi ya. Pangmur. Pas depan dulu ya. Ada kan? Ada depan mulia. Yang depan ini. Ini jarang kalau berkumpul. Enggak, tapi di toko ini lagi itu. Ini durian ya. Ini yang dipanggang bekas-bekas padi gitu loh ini, untuk pupuk ya, untuk pupuk dia ini ya kan. Nih. Aku masih di sini nih menikmati pepohonan-pepohonan yang ada di tempat pembibitan ya dulunya ya. Tapi masih ada sisa-sisanya lah maksudnya, dan semoga nanti akan diusahakan lebih berkembang lagi, mau yang pohon-pohon ada durian, apalah matoa, jenis-jenis buah-buahan mungkin yang lebih menghasilkan. Ini sementara aku pakai topi apa ini, kayak Meksiko gitu ya. Ini oke, lagi ada di tanah Jawa. Ini perkebunnya luas banget, sekitar 1 hektar ya. Tapi ya itu tadi, harus dikelola lagi, digiatkan lagi Lae. Lae yang tadi Lae kan luang. Nih. Wih, aku kayak di mana gitu ya. Thank you for watching. Ini sampai punyamu juga depan ini ya? Sampai batas titiknya itu. Oh, inilah dia. Wow, indah banget kan? Ini pembibitan-pembibitan lah. Sampai situ lah dia, punyanya dia itu dia. Sampai situ. Ini kan pintu keluarnya. Sekali lagi terima kasih ya sudah menonton. Pastikan kalian sudah subscribe, like, share, dan komen. Komen. Mantap kan? Horas.